Doakan rekan-rekan saya, tak kiralah sesiapa pun, walaupun zaman ini sendiri, kuat menghadapi setiap cobaan yang Allah berikan. Ayo kita pandang ke hadapan. Itu yang lebih penting daripada perkara-perkara yang diperkatakan. Bila baca tweet-tweet tersebut, apa yang telah dikatakan oleh pula peminat dan mesti macam, kenapa nama saya pula dikaitkan? Why me je? Saya macam terkejut. Tak percaya ke? Kenapa pula tiba-tiba jadi isu ni? Yang penting saya tak bayang malam-lah. Cakap panjang-panjang. Bila ada keyboard-keyboard warrior, lama-lama sosial tersebarnya tentang kes terjadi terhadap zaman. Adakah Datuk Siti merasakan zaman sosial sekarang tu tak ada batasnya, terlampau bebas bersuara? Kecanggihan teknologi tu kadang-kadang memberikan keburukan juga kepada masyarakat. Setiap orang pada kita kalau nak menulis, nak menaik, kita fikir banyak kali. Tapi alhamdulillah saya pun tak ambil hal sangat lama benda ni. Apa yang dah berlaku tu, kita cari pengajaran satu-satu buat zaman untuk meluruskan kehidupan. Saya percaya Allah pun kita tentukan apa yang terjadi, tetapi sebagai manusia kita perlu belajar untuk memperbaiki. Semoga kita dapat hidayah. Semua akan jadi insan yang terbaik di masa depan.